gibah itu aminnya paling. Yang jawab salam utangnya biar pada lunas. Hidupnya berkah. Kudu adil, yang gak jawab salam juga tetap saya doain. Biar pada masuk angin balik di kerokin. Ludahnya Nabi jadi obat. Ludahnya kita gimana? Ada yang mau? Ludahnya Nabi jadi obat. Bu, tahu Siti Aisyah? Apa? Sallallahu ala. Siapa orang yang setiap harinya membaca selawat kepada Nabi kita Muhammad 500 marratan, sebanyak 500. Caranya setiap hari sholat satu waktu 100. Tasbih kan ada tuh yang 99, betul ya? Tinggal nambah itu udah jadi berapa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kullu yawm, setiap hari. Jaminannya apa? Lam yaftaqir, amanah. Dijamin orang tersebut enggak bakal miskin, amin. Enggak bakal susah. Enggak bakal belangsak. Enggak bakal melarat. Cuma lu mau enggak ngamalin? Eh, mau enggak? Insya Allah buktiin. Kenapa? Yang tidak pernah berbohong cuma dua. Wa qala Allah ta'ala, ucapannya Allah. Wa qala Nabi Allah Muhammad, dan ucapannya Nabi kita Muhammad. Kita harus yakin. Cuma jangan mengharapkan membaca selawat hanya urusan dunia saja. Itu orang. Kalau orang baca selawat mengharapkan urusan dunia saja, rezekinya pengen lancar, hartanya pengen berlimpah, cuman ngarepin itu doang, itu namanya orang yang bodoh. Bagaimana orang yang tidak bodoh membaca selawat? Yang terakhir ini dilanjutkan. Akhiru salata alaiya fa inna salatakum maghfiratun li dzunubikum. Tolong perhatikan, ini inti dari semuanya. Perbanyaklah kalian membaca selawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad. Fa inna salatakum maghfiratun li dzunubikum. Maka sesungguhnya selawat yang kau baca itu dapat menghapus, merontokkan, membersihkan dosa dan kesalahan kita. Amin. Bu, senang gak dosanya diampuni? Senang gak dosanya dibersihin? Syaratnya kudu banyak baca. Saya mau nanya nih, ibu punya dosa gak bu? Bu, punya dosa gak? Mending dah kalau ngaku mah. Bu punya dosa? Belum dosa ke suami ngelawan. Ini kadang-kadang ya mau pergi ngaji, bagus pergi ngaji, tapi laki disuruh. Kemudian di bang, gua mau pergi ngaji dulu ya. Itu terjemuran tolong diangkatin. Itu ntar nasi tolong dicabut. Ya, ngaji semuanya berita laki ya. Ini potongan gini pengen masuk surga. Sama laki aja lu berani nguruh, nawar. Ibu mah masuk surga paling gampang sebenarnya bu. Pengen masuk surga? Pengen. Tunduk patuh
hormat memuliakan suami, insya Allah masuk surga, amin. Cuma tuh bisa kagak lah. Kalau mama laki aja masih sentak sama. Gak ada hormat-hormatnya bisa. Sekalinya laki ngucapin salam, assalamualaikum, dia bentar pasti bagini dulu bang. Karena lakinya gak bersalam. Ibu mah gampang masuk surga. Tunduk, hormat, sopan, taat sama suami, insya Allah masuk surga, amin. Itu baru dosa sama laki. Belum sama anak, orang tua, sama tetangga, ya. Dan itu enggak. Itu semua bisa Allah hapuskan, bisa Allah bersihkan. Berkat kita membaca selawat kepada Nabi kita Muhammad. Nih, tolong dengar. Selanjutnya dikatakan, waqlubu ilal wasilata wa darajata rafi'ah. Pingin gak hidupnya pingin mulia, pingin dihormatin, pingin gak? Ada orang hidupnya pingin hina. Mana orangnya? Pasti semua hidup pingin mulia, pingin dihormatin, betul gak? Waqlubu ilal wasilata wa darajata rafi'ah. Kuncinya cuma satu, perbanyak membaca selawat kepada Nabi kita Muhammad. Bu, pernah ziarah ke makam Nabi? Pernah belum? Insya Allah berkat maulid bisa ziarah ke makam Nabi. Amin. Pernah ziarah ke makam Wali Songo? Masih belum juga? Ya, sudah tak ada bu. Punya lagi, kayaknya pedih tangan itu lagi. Ziarah ke makam wali, ziarah ke makam nabi, ziarah ke makam rasul aulia min ibadillahi salihin. Mereka mulia, mereka agung, bahkan didoakan, bahkan diziarahi. Semasa hidupnya tidak pernah bosan membaca selawat kepada Nabi kita Muhammad. Intinya, inna wasilati inda rabbi syafa'atul lakum. Ini yang kita harapkan. Maka sesungguhnya selawat yang ibu baca, fa inna wasilati, menjadi sebab wasilah, perantara, pertolongan, syafa'atul lakum, daripada syafa'atnya Nabi kita Muhammad. Paham ini? Paham gak? Ngerti? Syukur kalau paham, kalau ngerti. Jangan cuma lucunya doang. Ya, ngaji kudu ada bekal. Datang jauh-jauh dari rumah ke ini tempat, ya cuma lucu doang. Kalau begini kan manfaat, betul gak? Ibu bisa ngamalin selawat, ibu semakin paham bagaimana kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad. Dan kita semakin paham bagaimana sunnah-sunnah Nabi, belum lagi perjuangan Nabi, belum lagi pengorbanan Nabi. Kalau kita berbicara tentang Nabi, tidak bakal habis. Ini waktu sudah habis soalnya. Lepon udah bunyi dari tadi, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa barokah hadirnya kita di tempat ini. Dari duduk sampai kita pulang, mudah-mudahan dosa kesalahan kita Allah ampunkan, Allah bersihkan, Allah rantakan. Mudah-mudahan kita tidak keluar dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan hajat-hajat kita. Amin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa barakah, wabil khusus untuk saya pribadi. Jika ada ucapan yang gak enak, ada ucapan yang menyakit di hati, perilaku yang kurang sopan, kira-kira dimaafin kagak ini? Bu, dimaafin kagak? Bu, dimaafin kagak? Alhamdulillah, saya baliknya tenang kalau dimaafin. Orang kan kalau udah disolatin jenazah depan masjid, itu apa yang diminta? Hah? Ishadu Hazal ini ahli khair, khair, betul gak? Iya, masa mau balik? Ya, mau dimaafin gak? Kemudian bisa bermanfaat. Yang terakhir, boleh saya pantun? Boleh pantun? Jawab yang kompak. Ya, saya belajar pantun ini dari Bang Andri.
Masya Allah, beliau sudah sehat panjang umur, keluarganya diberikan keberkahan. Daun pepaya, daun pisang, daun rambutan, daun nangka, itulah nama daun-daunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Atas kerjaan dari Bapak Ustaz.